Selamat berjumpa di kesempatan kali ini bersama Joyo Kiwi Channel. Saudara, ada beberapa yang akan saya sampaikan mengenai sebuah benda. Ya, apa itu benda? Biasanya ada di sepeda motor atau di mobil. Namanya adalah busi. Ya, busi. Busi ini tetangganya Pak Si. Ya guyon. Beberapa manfaat busi bekas. Ya, busi bekas untuk apa? Saksikan saja di Joyo Kiwi Channel. Jangan lupa subscribe, juga komennya, tanda lonceng, tiring ya, untuk menambah semangat dalam kami membuat konten-konten selanjutnya ya. Apa kegunaan busi? Tanyakan pada Pak Si. Saudara, yang saya ceritakan tadi, yang kita sediakan adalah busi bekas. Oke, kita pecahkan businya. Businya kita pecahkan. Kita tutup ya. Kita tutup pakai petil. Ini. Cedek-cedek kameranya, cedek-cedek, rada ada. Nah, ini kan sudah pecah ini ya. Nah, ini sudah pecah ini. Nah, ini. Nah, yang agak lancip. Wah, ini tajam saudara ya. Oke. Setelah itu kita pilih ini tadi yang sudah pecah tadi saudara-saudara. Siwis pecah. Kita sediakan kayu seperti ini. Kayu. Roto kayu. Nah, kita suwek. Nah, kita suwek seperti ini kayunya. Ini untuk adah, Pak. Untuk adah ini. Nah, dicepitkan di sini. Nah, dicepitkan. Oke. Kalau sudah nyepit biar tidak lepas, dikasih tali. Tali ini, Pak. Biar rosok. Biar rosok ditaleni. Oke. Oke, wis rosok banget ini. Dan ini landep loh, Pak, ini, Pak. Landep ini. Alias tajam. Landep tonggoku bakul gedang. Oke, jenenge landep. Oke. Kita kencangi, kita siseti, sesiset-sisetnya, biar tidak uwal. Ya saudara, sudah jadi alat seperti ini. Sudah saya masukkan, di beleanya ini, sudah saya taleni, siset. Gunanya adalah untuk apa? Untuk ngetok keramik. Kita potong. Nah, ini. Hasilnya hasil kan? Lagi ya, lagi. Oke. Bagus kan? Lurus. Ya. Jadi cara mudah. Enggak usah pakai biaya, cuma pakai busi bekas. Ya. Seperti ini hasilnya saudaraku ya. Oke.
rasa cukup alat pemotongan. Cukup dengan busi bekas ini. Landepe ra umum.